curhat istri Hamka ke dokter bikin shock, cuek lihat suami dan anaknya tewas membusuk. Saya enggak kenal. Istri dari suami yang tewas bersama anaknya di Koja akhirnya berikan pernyataan. Nur Hikmah Fujianti, istri dari Hamka, agen travel umroh yang ditemukan tewas bersama anaknya, sempat melontarkan pernyataan kepada dokter setelah dievakuasi. Kepada dokter, istri Hamka mengaku tak kenal dengan suami dan anaknya yang telah tewas membusuk. Sontak mendengar jawaban Nur Hikmah Fujianti, sang dokter shock. Diketahui setelah dievakuasi, Nur Hikmah sempat dibawa ke klinik dekat rumahnya. Dokter Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya, saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dia bilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Kalau dari pemeriksaan fisik, tanda-tanda vitalnya bagus semua, kayak tensi, nadi semuanya bagus, gak ada masalah, ucap Diana. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsu Abid Kushayi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Keramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya.